Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Ketuk-ketuk. Ramadan. Tak semangatlah si Zara. Tak tahu kenapa hari ini si rasa macam tak ada. Ini seorang yang sangat baik. Tapi tak tahulah kenapa 2-3 hari ini ramai sangat orang cari pasal dengan dia. Jual sate pun orang kecam. Hidung berdarah pun orang sibuk nak ambil tahu. Si pun tak tahu kenapa. Tapi yang penting saya nak bagi tahu dengan korang lah Selebriti ni gorgeous sangat. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Bujang tadi. Acik kena tahu ya, ini 15 tahun ketuk-ketuk Ramadan. Kenapa sis nak acik ada hari ini? Sebab sis appreciate acik. Alhamdulillah. Acik antara pula dah ngalah ke belakang. Ke belakang lah. Alamak. Hebatnya. Alah, kau ni pula. Alah, pusing depan. Tiara, pusing depan Tiara. Okey, acik, acik antara komedian lah sis ya. Boleh sibuk. Ya, silakan AN. Oh, mak dia. Minta maaf. Okay, ya, pasal kau berbalik sekali. Dah. Saya tak boleh nampak rumah. Oh, nampak orang rumah tak boleh ke? Tak boleh dengar anak. Astagfirullah, bulan-bulan puasa ni. Nak inah rumah. Alhamdulillah tahun ni si nampak macam kehidupan Aceh dah lebih colourful ya. Dengan kehadiran Tiara. Paling best sekali yang paling-paling si bangga sekali Aceh berjaya untuk menjadikan Tiara darah daging Aceh. Alhamdulillah. Itu satu anugerah yang tak terhinggalah dan tak ternilailah bagi pada saya dan saya akan cuba menjaga dia sebaik-baik mungkin. Oh, ingatkan akan cuba berusaha untuk mendapatkan zuriat lagi tak ada? Itu lama cuba dah. Lama. Itu memang tak berhenti cubanya. Ramadan tak Ramadan? Bulan Ramadan kau jangan buat hal ya. Untuk menunjukkan yang kau ni memang dahsyatlah kat dapur. Okey, kita tengoklah siapa masak dulu antara kau sis dan juga pilihan penonton. Okey, tak ada masalah. Okey, sila siapa? Dua orang. So, dua orang maknanya dua oranglah pilih siapa nak masak dulu antara sis dan juga Aceh, Boce. Okay. Kau tanyalah dengan peminat kau kat belakang ni. Peminat-peminat saya sekalian, rasa-rasa siapa nak kena masak dulu? Aceh, mana kau? Kau tengok anak kau ke? Tak tengok di tengah kira barang. Okey, benda yang saya nak tanya ni. Okey, walaupun kau okey dah lama dari industri, okey walaupun kau tak begitu panas sangat dari industri, tapi orang masih lagi mencari silap kau. Pasal sate ayam kau. And meniaga pun mendapat kritikan, orang kata kau nak meraih simpati lah, apa benda semua ni? Nak tahulah nak tahan mulut orang di media sosial ni memang tak boleh. Kadang-kadang dia bukan bercakap, tapi dia naik tu sambil bercakap. Kau ni memang raih simpati. Si rasa Acik bukan artis yang suka cek pasal dengan orang. Betul. Tidak. Engkau duduk rumah sekarang dah ada Tiara. Engkau dekat rumah dengan anak-anak isteri je. Absolutely. So, okay, what are you going to cook today? We want to cook chicken. You mean we? You together with Anne and your daughter? Oh, cannot. Cannot we? Cannot. We, I. Oh, you so ni lah. So what? So, tak boleh tolong langsung lah. Tolong sikit-sikit potong-potong tak boleh ke? We gonna cook. Ayam, chicken, lada apa lada? Chili. Chicken, chili, ayam belada lah kau. Kau Susano, ayam belada. Ini chili chicken. Chili chicken. Alright. Cai. Bersama dengan pelakon, pelawak yang masih diminati kan? Korang minat Aceh kan? Okey, kenapa korang rasa Aceh ni masih relevan dalam industri kita? Handsome.
jam. Kejap, 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 kejap. Siapa? Tak awal, awal, awal. Okey. Tak apa. Lap, 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 lap. Kita suka orang yang jujur. Hei, belum puasa. Yalah. Kenapa awak cakap dia handsome? Sebab muka dia flawless. Flawless? Muka kau flawless? Okey, okey. Nombor satu flawless. Nombor dua? Kelawak, kelakar. Oh, dia kelakar. Mana awak memang suka lelaki yang kelakar? Ya. Kau memang minat di kelas? Ah, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Dan akan terus menyokong Aceh? Ya. Awak bukan yang kecam-kecam dia berniaga sati, bukan? Tak, tak. Bukan. Bukan, bukan. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih bagi dia bagi cukup rasa cepat. Awak sampai saya dah lupa mana dulu masuk ni. Nama siapa? Umur berapa? 21 tahun. Alright, terima kasih ya. Umur. Okay. Terima kasih Umur. Cantik okay. Umur. Mantap Umur. Mu, nak tanya Mu? Lelaki akan menggunakan alasan ya. Saya dah kahwin 8 tahun sis. Saya memerlukan zuriat. Yeah. Apa salahnya? Tak. Maksudnya wanita ketika kita susah, sangat susah dicari. Yes, betul. Wanita ketika kita senang, sangat senang untuk dicari. Betul. Dan sis masalah tahu, terus saya macam malas nak bagi ni. Dan sis tahu N susah senang Aceh dia sentiasa berada di belakang. 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 Dan belakang. Kalau kau buat hal kalau kau buat hal dengan N, alamak. Kau make sure kau dengan sis tak bertembung ah. Ini bukan N ni M. Aku dah stres ni mana masuk dulu ni? Sis kacau ke? Okey tak, sis okey. Sis okey. Okey. Okey, Aceh nak masak apa, Cik? Saya nak masak ayam belada ce. Oh, dahsyatnya. Cei. Oh, lama. Okey, nak masak ayam belada ce. Aha. Alright, okey, menggunakan ayam yang dah pun kita goreng bersama dengan sedikit serbuk kunyit. Betul. Okay. Serbuk kunyit dan masuk sikit lagi cukup rasa. Si nampak menggunakan warna hijau saja. Memang Aceh suka warna hijau ke? Yes, saya suka warna hijau sebab akan masuk dalam kuali dia akan jadi warna hitam. Kuali tu bukan spray. Hello, excuse me. Ini Tefal. Dia ada titanium coating. So, dia tak melekat. Very exclusive. This one premium. Collection. Pure Chef Plus. Yes. Dan kalau siapa-siapa antara diorang ni, peminat-peminat Aceh ataupun di rumah sana, yang beli Pure Chef Plus sekarang, promosi 2 bulan lah. Mei sampai Jun, sampai lepas raya insyaAllah. Dapat buku sentuh rasa Syirazi secara percuma. Wah. Tepukan. 15 tahun ketuk-ketuk Ramadan. Aceh nak buat apa? Ayam dah goreng. Saya nak blender dulu semua ramuan-ramuan ni. Kita menggunakan hand blender Tefal. Saya suka menggunakan hand blender ni. Okay. Sebab bila kita kisar, dia tidak menggunakan air. Apa yang kita tumis tu dia cepat garing. Okey. Kenapa sikit sangat? Ayam kau banyak. Masuk dia. Kenapa kau agak-agak? Kau masuk bawang putih? Bawang putih gue pakai. Bawang putih pakai. Kita bawang putih pakai. Halia pun kau pakai juga? Satu. Satu? Kenapa kau tak hiris-hiris dia? Macam mana dia nak hancur dalam ni? Kenapa selalu hiris? Saya ketuk. Oh, selalunya pakai lesung batu? Ketuk lesung batu. Oh, okey. Alright. Okey, tak apa. Okey. Ini lebih kurang kalau kita masukkan bawang merah, bawang besar. Bawang besar, bawang merah. Itu bukan bawang besar. Itu bawang merah. Bawang merah. So, supaya lebih dia cepat sikit hancur. Okey. Pilih-pilih buat show. Lock. Pusing. Okey, pusing. Okay, hantikan. Oh. Ni. Mana? Ni. Yang terindah ku pintakan di dalam doaku. Yang terindah semua. Bila tercipta cinta padamu semua. Setia di jiwa. Acik macam tak tahu lagu aku. Okey, dia ambil ujung dah. Kaulah yang terindah. Okey, menggunakan kuali Tefal. Ini Thermosport. Thermosport, okey. Okey, yang ini memang memudahkan kita bila kita di dapur. Dot-dot di keliling T itu hilang dan berubah warna. Dia dah bagi kita signal ataupun indication yang kita boleh letakkan minyak. Hilang, weh! Dah hilang. Oh, yang minta-minta itu dah hilang. Maknanya dia dah mencecah suhu 180 degree darjah Celsius. So, very fast, ha? Oh, very fast. Oh, this very... Titanium. Titanium premium, ni. Titanium coating. Coating. Okey, kita masukkan minyak yang ada di dalam botol comel rumis ni. Okey. Okey, nak menumis kan? Okey, kita ada wooden spatula ataupun nylon spatula. Dua-dua Tefal. Mana satu Aceh berkenan? Okey, nak guna spatula yang ini boleh. Okay. Tapi bila guna yang ini jangan biarkan dia di kuali macam ni. Tapi kenapa kalau yang wooden, kita letak ni, nampak? Dia ada silikon. Okey, kita masukkan semualah. Dia punya pisau tu semua dah buka tadi. Kita kena keluarkan dulu blade dia. Okey. Ketuk-ketuk Ramadan.
Kau kena pilihlah sama ada kau nak jawab dengan jujur atau kau nak jawab dengan berani. Ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan. Okay. Nak jawab dengan berani ya. Okey, okay. Sebab sis tahu tak ramai selebriti yang berani menegur netizen-netizen yang agak melampau sikap mereka ya di media sosial. Dan baru-baru ni kita dapat lihat ya di mana Misha Omar berjaya untuk ke hadapan dan bersama dengan peminat yang bash dia, mengatakan yang dia menggunakan Mak Aisah kau itulah. Sebab itu dia menang AJL. Dia pakai mak aku ya. Alhamdulillah netizen itu mengaku salah dan minta maaf. Okey, kau sendiri sebagai seorang selebriti, jawab dengan jujur dan berani. Betul. Ada tak kau rasa sedikit terguris hati bila netizen mengecam tanpa usul perisa engkau sebagai seorang manusia? Saya rasa banyak terguris hati. Kan? Saya jawab jujur dan berani, saya banyak juga terasa hati sebab yang membaca itu bukan saya seorang. Yes, betul. Ahli keluarga saya, ya, adik-beradik saya, ya, dan orang di sekeliling kenal abang saya, kenal adik saya, kenal mak saya. So bila dia tanya, mak saya macam tergamam. Kadang-kadang kita nak jawab dengan keluarga kita pun, yalah, mak sekarang kan dah ada kuasa masing-masing untuk bercakap. Menyuarakan pendapat. Tapi kadang-kadang kata-kata dan juga nasihat yang nak diberikan kepada kita salah dia punya caranya. Boleh saja DM ataupun menggunakan bahasa yang lebih lembut. Betul. Dan benda tu kadang-kadang netizen mengambil mudah perasaan kita selebriti. Kata-kata yang dilontar kata macam kita ni tak punya perasaan. Ya. Kan? Kita boleh diberikan komen dan kita hanya menerima komen. Kita tak boleh menyuarakan balik apa yang anda komen tu. Sebenarnya kita juga manusia yang biasa, yang pandai masak dan juga pandai buat apa yang anda buat. Betul. Kita sama je sebenarnya. Kita sama je sebenarnya. Okay. Antara kita dengan dia, katalah contoh minta-minta awak. Perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia di bumi Allah ini sama saja. Awak pergi kerja tak? Pergi kerja. Awak balik, alhamdulillah. Okey, awak ada family tak? Ada. Okey, awak ada suami? Dan anda katalah ya, ada netizen dekat luar sana yang mengecam awak kan? Awak rasa sedih tak? Sedih dan stress. Kita sama. Cuma fizikal saja tak sama. Jadi awak faham ya? Cantik sikit. Apa dia? Cantik sikit pada saya. Okey, nama siapa sayang? Afika. Ini Afika. Afika. Tapi Afika. Yang ini yang ni. Dah kami bagi benda ni. Okey, kita masukkan sedikit Maggi cukup rasa. Kalau kita menggunakan kuantiti yang banyak, kita tak perlu letakkan garam. Saya asam jawa. Okey. Tiga sudu. Senyap. Lah. Boleh tuang. Tuang segala. Lanyak dalam ni. Orang kata orang kampung ni kadang-kadang cakap, ini main campak-campak je. Campak-campak je. Tapi kalau dah ada Maggi cukup rasa, saya rasa campak Maggi cukup rasa pun dah rasa dah. Kau tak rasa ke macam masakan kau tu dah pergi to another level? Yeah. Kan? Maknanya ya inilah yang kau akan makan sepanjang 2019. Yelah, sebab Aceh cakap kalau dia tahu satu resipi, dia akan masak tu je untuk bini dia. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kau dapat isteri yang sangat sabar. Dan alhamdulillah, dia pun telan je macam tu rasanya, reka bentuknya tu. Alhamdulillah, sabar dia. Dia sabar. Okey, ahas untuk ketuk-ketuk Ramadan hari ini. Alhamdulillah. Yeah. Ayam belada, cek. Selalunya nenas ni orang masak dengan ikan masin. Betul. Buat nenas paceri. Ni orang buat paceri. So untuk kelainan lah, maknanya resipi yang sama, cuma sis ubah suai sedikit. Nenas ni kita campurkan sekali dalam gulai. Kita nak masak-masak lemak cili padi sotong bersama dengan nenas. Very brain lah. Ya ke? Brain apa? Brain. Kau ni pandai lah. Clever lah. You very clever. About cook lah. Yelah. Very lah sis. You brain. I cannot brain. Brain. Kau otak. Kau pun dia ada otak. Apa yang mana otak ni? Ketuk-ketuk Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan, hebat rasa, Maggi cukup rasa. Kembali lagi dalam acara masakan pada sepanjang Ramadan, ketuk-ketuk Ramadan, alhamdulillah. Okey, si nak masak sotong, masak lemak cili padi bersama dengan nenas. Oh, ini resipi yang paling jarang yang kita tengok, nenas sekali dengan sotong. Sis guna resipi mak sis. Bila dia masak lemak cili padi, dia mesti letak sedikit bawang merah. Kalau pure Negeri Sembilan, dia kunyit hidup dengan cili padi saja. Okey. Ditumbuk. Tapi sis orang Minang, so kita letak bawang merah. Kita kisar menggunakan hand blender. Tak perlu kita bersusah payah mengeluarkan segala tenaga menggunakan lusuh batu. Betul. So, kita gunakan hand blender. Ketika Yara
muncul dalam hidup Aceh. Sis nampak rezeki melimpah ruah. Yes. So sekarang ni Aceh percaya dengan rezeki anak tak? Saya percaya dengan rezeki anak selepas saya ambil tiara dan masa saya ambil tiara tu puasa tahun lepas. Puasa tahun lepas. Bulan puasa. Patutnya habis bulan puasa tu dan raya kan. Saya orang dah buat booking untuk show dan sebagainya. Saya tak ada booking kosong. Show. Tak ada sebelum ambil tiara tu. Tapi bila saya ambil tiara di penghujung dan nak sampai raya tu ramai orang tag saya kalau boleh bawa tiara sekali datang, bawa tiara sekali. So show raya saya banyak kerana disebabkan tiara. Bermaknanya walaupun dia bukan darah daging Aceh, tapi kalau Aceh ikhlas nak menjaga dia, betul. Rezeki itu Allah akan sediakan. Betul, sis. Senang cakap orang putih lah, tiara is meant for you lah. Yes. Tiara meant for you. Kau translate dalam bahasa Malaysia. Tiara lelaki. Tiara perempuan. Man lelaki untuk saya. Tak, tiara tu dah memang Allah tu lahirkan untuk engkau. Khas untuk engkau dan juga Anne. Itu yang kita namakan anugerah. Anne, mesti bawa tiara masuk. Tiara girl. Inilah dia pembawa rezeki. Nampak? Okey, sekarang ni kau geram dengan bini kau ke kau geram kanan kau? Dua-dua. Dua-dualah. Faham. Nasib baik umur dah balik. Umur dah balik. So bila dah kuali dah panas kita masukkan je. Saya nak bagi cili ni masak dulu. Okey, nak pakai wooden ataupun nak pakai plastik sejeri ni? Plastik sejeri. Nylon. Nylon, tipal, wood. Spatula. Spatula. Nak pakai yang mana? Juta tipal. Okey, kenangan ni dibuat daripada apa material dia? Silikon. Pandai. Memang habis aku lepas ni tipal engage dia lah. So, masukkan air. Sedikit air. Okey, untuk bagi cili ni masak dulu. Dan kita masukkan serai. Campak aja. Memang sis ni memang dia punya gaya macam orang lama, orang kampung punya. Cara masak. Campak aja. Ketuk-ketuk. Ramadan. Alhamdulillah. Kita kasih sedikit santan. Okey. Bila kita masak lemak cili padi ni, okey, kita kena rajin kacau dia. Saya akan masukkan rasa keping. Dan saya masukkan juga daun kunyit untuk bagi bau dan juga rasa. Okey, saya akan masukkan nenas. Nenas. Oh. Apa? Saya ingat nenas ni di blender sekali. Jangan. Itu jus. Saya nak masukkan Maggi cukup rasa ke dalam masak lemak cili padi kita. Okey. Dan kita boleh masukkan sotong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kenapa kau? Takut dia berenang. Tak adalah. Okey. Ini satu kelainan dan kalau anda rasa macam anda nak tukar dengan udang pun boleh juga. Ya, kita boleh guna ketam. Ketam masak lemak cili padi, letak nenas memang sedap. Memang baik. Memang baik betul tak? Dan anda kena pastikan yang sotong itu betul-betul segar. Ya, baulah segala-galanya akan kelihatan sempurna dan sedap untuk dibuat juara buku. Yes. Kalau tak ada macam gini, tak ada macam gini punya look, tak akan sampai 15 tahun ketuk-ketuk Ramadan. Tepuk, guys. Alhamdulillah. I'm very proud of you, ketuk-ketuk Ramadan. You are very, very... Ramadan dia takkan ada kalau sis tak ada. Sis ada, ketuk-ketuk Ramadan ada. Kalau sis tak ada, ketuk-ketuk Ramadan tak ada. It's nothing to ketuk-ketuk Ramadan if tak ada you, sis. Dahsyat. Macam niga pada sis kan macam niga. Yeah, man. Wah. Cinta hati sis untuk Aceh lah. Ya Allah, terima kasih. Memang saya suka sangat. Nak lagi apa? Apa lagi cukup rasa ada, ni. Lagi cukup rasa ni sangat penting dekat dapur sebenarnya. Alhamdulillah. Yang ini untuk menghalau segala serangga. Kita ada produk serai wangi Afianil yang terbaik, Swiper. Terima kasih Swiper. Ini untuk saya ni. Ya. Sis tahu Aceh suka menyanyi kan? Yes. Okey, kita ada Travel Mark Tefal. Ya Allah. Boleh menyanyi ni dalam mikrofon lah. Apa? Sis cakap kau kan suka pergi menyanyi. Ya. Okey, sebab kau suka pergi menyanyi. Pakai mikrofon. Ya, tahu. Bila kau pakai mikrofon, bila kau banyak menyanyi, tekak kering. Lepas tu? Air boleh tahan air panas. Ya Allah. Travel mark. Okey. Saya tak nampak. Dia ingat yang mikrofon yang dijual dalam kotak tu. Yang boleh pilih-pilih nyanyi tu. Ingat kan Tefal keluar produk tu kan? Boleh kita beli. Apa kena mengenai Tefal dengan mikrofon? Sebab si saya selalu beli yang main China punya kan? Tengah nyanyi. Battery low. Sungguh battery low. Mana tahu Tefal keluar benda tu kan? Tak ada battery low. Yang ni travel mark. Kalau
dalam menala ni mikrofon dah sasar dia tulis ni mikrofon. Ah, okey. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih Tefal dan anda tak rugi mengambil duta Tefal ini. Ya, alhamdulillah. Okey, dan bukan itu saja. Ada lagi ya Robi. Untungnya masuk ketuk-ketuk Ramadan ni. Okey, terima kasih Aryani kerana Aryani. Aryani. Galeri Aryani kerana memberikan voucher pembelian RM500 untuk saya sekeluarga. Saya sekeluarga. Tudung saji. Tudung saji dia. Tudung kata je tudung sekali tu. Ya, tak ada tudung saji kau ni. Kau okay. Saja tahu suruh kau ni diorang batalkan kontrak sis. Manalah tahu kan. Letak kat meja makan tudung Aryani. Ya, tudung saji. Alhamdulillah mana tahu kan? Untuk lainan why not. Happy. Okey, tapi yang ini kau masih happy gila. Apa? Kau kena tunjukkan yang kau happy sangat-sangat tau. Ya Allah. Okey. Sebab ini tahun ke-15 dan mungkin tahunnya terakhir. Sebab ini kalau terakhir, lepas ni si takkan buat lagi ketua Ramadan. Okey. So, kali ini je kau dapat jumpa dia. Okey, siapa? Okey, kau kena happy tau. Okey, aku happy. Kau kena excited, eh? Excited. Kita jemput. Jemput. Okey, come on, jemput. I cannot breathe. Mr. Santana. Santana? Voucher. Bukan voucher. Dia nak bagi kau cash jual raya. Wah. Mr. Santana nak bagi. Are you serious? Yes. Thank you very much. You are very, very brave. You know. Thank you very much. This is for Giant? Yes. Right. This is from Giant. Kalau for Giant, kau kena bagi dia balik. From Giant? Yes. Yes, thank you very much again. Thank you very much again. I appreciate that. Absolutely. Thank you very much, Mr. Santana. Thank you, Mr. Santana. Thank you, Mr. Santana. Thank you. Thank you. Yang penting tebal, lempak, Mr. Santana bagi. Banyak ni. Jangan tepuk, nanti pecah. Hei, benda-benda macam ni jangan ditepuk-tepuk. Hei. Tukuciklah. Walaupun seketika je kita bersama, tapi kita dah berkongsi dua resipi bersama dengan mereka yang menonton. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sokongan mereka semua. Dan saya rasa tanpa mereka, sis tidak akan di sini selama 15 tahun. Dan saya rasa Aci juga tidak akan berada di sini dan berdiri di sebelah sis. Dan terima kasih kepada semua peminat yang menyokong. Dan kata-kata terakhir Aci kepada peminat-peminat yang masih menyokong Aci. Alright, terima kasih kepada sis, Sheila Rosli dan juga tim Jazz Picture. Dan juga ketuk-ketuk Ramadan kerana menyebut saya. Dan untuk peminat-peminat di luar sana, sokong industri hiburan tanah air. Hiburan, muzik, lakonan. Semua sekali jatuh bangun mereka walaupun mereka dah lama, walaupun mereka baru lagi, sokong mereka hingga ke akhirnya. Ya, insyaAllah. Ya, kita kena cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik, minta yang baik-baik. InsyaAllah semuanya akan jadi baik-baik belaka. Okay. InsyaAllah. Siapa kan hati saya akan bersama dengan sis? Okey, panjang lagi ni. Lama lagi puasa ni. Belum lagi raya ni. Terus bersama sis sepanjang Ramadan. Rancangan masakan paling panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih, Jaya.